Hey guys, kembali lagi di channel gue, nama gue Judah, let's get started. Wow, episode kemarin ya. Kita lihat Claymont ditonjok-tonjok-tonjok sama Sion. Gue puas banget. Puas banget. Wuh! Terus ada satu momen ya, ya di ending lah, kita udah tau lah ya, maksudnya Rimurham nyaris aja, nyaris ditonjok sama Milim sampai mati. Tapi tetap Veldora datang. Nah, sekarang gue nggak tahu nih Veldora bakal ngapain gitu kan. Harusnya sih bakal ngebantu Rimuru yang ngasih, masih dia udah sampai juga. Cuma kayak kenapa dia datang ke ini kan? Kenapa dia datang ke Walpurgis gitu? Nah, sebenarnya gue udah tahu karena gue udah baca light novel segala macam. Cuma gue mau nonton lah apa ya? Reliving apa sih? Pengen gue bingung bahasanya. Pokoknya gue pengen experience lagi dalam versi anime gitu kan. Gue sebelumnya cuma baca light novel doang gitu. Nah, jadi gue pengen dapetin lagi feelnya gitu loh. Kayak kemarin gue dapetin banget feelnya si Sion di apa? Sion nonjok-nonjok Claymont. Nah, sekarang gue pengen experience lagi. Wah, gue jamin guys, episode ini seru. Gak bohong. Jadi gue tau lo gak sabar, gue udah panas-panasin lo juga. Ayo kita nonton. Langsung musik tuh kan? Langsung musik, gak mau di-cut-cut karena bakal langsung action ya abis ini. Udah gak ada spotong-spotong lagi, udah seru. Flames. Ha. Kepala dipukul. Bener-bener kejam. Itu pukul sampai mati, harusnya diburu mati gitu. Veldora kena pukulan tuh cuma kayak sakit kepala, gila. Oh. Oh, lanjutan serinya. Iya bener. Oh, nah. Wah, gila. Rimuru. Mereka bertiga. Ternyata enggak ya. Yes. Oh, udah dikalahin. Saya tidak bisa melihat keberhasilan saya. Saya sudah menyiapkan rampasan ini untuk Anda. Ya udah kalah gitu. Beretta emang kuat banget gitu. Oke, kebiasaan buruk apa nih? Bisa menyiapkan tempat tinggal bagi saya dan teman Ramirez. Oh ya ampun. Rah, Beretta licik banget. Saudara tidak sifatnya. Licik. Bukan pujian. Ya boleh lah diatur ya. Kita nonton Claymont lawan Sion. Sekali tebas. Gila. Udah Sion jadi ranting iblis aja udah. Ganti dia. Karena pedangnya Sion bukan sih? Betul. Claymont bisa apa sih? Dia sadar gak sih ada Rimuru yang berdiri di belakangnya?
yang sewaktu-waktu bisa. Oh, ya, tapi Ribur nggak mau kotorin tangannya sih ya, jadi chill. Oh, itu jawabannya. Sion tuh di level Raja Iblis, coy. Makan tuh. Selalu ya, buka baju itu tanda level up. Jijik banget. Ini baru lawan Sion, lo belum lawan Rimuru. Aduh, Clemen. Sekretaris. Badung gila. Apakah ini Sion benar-benar ke pojok? Gue tau endingnya semua gue. Langsung ditebas. Nice. Nice. Makan lu, Clayman. Dia terlalu lemah, sumpah, untuk jadi Raja Iblis. Serius. Lu yang serangga kecil, sumpah. Yes. Tuh. Gak ada yang lawan Milim. Dia baru tahu kalau Rimuru tuh benar-benar Veldora gitu. Kamehameha. Oh iya. Kayak Goku benar-benar. Kayak dia baca manga, coy. Aku tidak bisa masuk karena penghalangnya, guys. Bunuh semua ada di sini. Plot twist. Epic. Sepertinya aku benar-benar serba dipungu. Dan kalian penonton. Gak tau. Iya, cengok lu, Clement. Jadi itu acting doang gitu. Billy itu acting doang. Perbuatan bikin orang itu. Iya, dia ngakuin sendiri. Yalah. Plot twist kedua. Tuh. Rafael juga kayak apa-apaan sih ini orang. Memangnya kapan aku bilang kurip kamu? Oh, sebelum mati dia sakit hati. Kacau. Gua nggak inget Clemen sekalah ini gitu. Gua inget dia ditabok sama ini sampai jatuh ya udah gitu. Kayaknya gue juga udah tahu kalau Clemen selama itu, jadi kayak udahlah, Rimuru udah lu bunuh dia aja. Gua lebih pilih Rimuru gitu. Rafael ngambek. Kamu kau sedih begini ya. Aduh, komedia Tatsura balik lagi, serem banget gak? Ya gak apa kok, itu artinya aku saya. Tapi sarkas banget ngomongnya, coy. Menghancurin negaraku dengan sengaja. Aduh. Hal kecil begitu. Hal kecil. Iya. Itu acting doang, tapi ngancurin negara, Milim. Aduh. Itu Clemen. Mama,
Kata kalian bisa dibangun ulang. Mantap. Wah, lumayan dari tua. Oh iya benar. Si hitam tertarik padamu. Oh iya, pernah diperingatin emang. Paling lemah di antara kita aja seperti itu. Oh, Clement tahu kalau dia paling muda, paling lemah di antara semua badut. Iya, badut-badut itu sebenarnya kuat sih, serius. Jadi kita mau buat dia mau anime ini pengen bikin gua kesian sama Kaimon gitu. Perubahan jiwa menjadi energi berhasil. Oh. Clement akhirnya bangkit. I see. Ah, berarti di cut minggu depan dong. Actionnya. Aku ya. Wow. Nice Rimuru, nice. Yap, betul. Woi, Rimuru Chai. Gagah banget ya. Oh. Ah, dekat. Banyak plot twist kan? Gue tau abis itu seru banget coy. Kayak hal yang kita gak nyangka tuh bakal terjadi. Dan gue kayak gue entah kenapa pas baru mulai semua ininya, semua apa tuh part-part itu, kayak gue langsung tiba-tiba langsung ingat lagi soalnya kayak wow, gue cuma nonton kayak gue puas banget gitu, kayak the best lah, the best. Jadi terakhir ini ceritanya tuh si Clement bangkit lagi kan, dia kayak dengan semua teman-temannya lalalalala, dia kayak gue nggak bisa kalah sekarang gitu, gue masih belum selesai berjuang, gue harus berjuang lagi. Terus tahu-tahu dia bangkit jadi full develop Raja Iblis gitu. Nah jadi tadi tuh dia belum terjadi Raja Iblis gitu. Makanya kan kalau lihat si langit tadi itu kayak jiwa-jiwa tuh datang semua ke dalam diri dia gitu loh. Jadi kayak Rimuru versus Clement, benar-benar Rimuru versus Clement gitu loh. Nah, woo! Minggu depan ya kita ketemu lagi. Makasih sudah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi bell juga biar kalian bisa dapat notif terbaru dari video-video gua. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.